susur Ciliwung tadi yang kami lakukan sih tracking sama ambil pemetaan dan riset sederhana. Terus yang dihasilkan sih harapannya sih hasil risetnya dan peta Ciliwungnya sendiri. Tadi sih untuk riset biota dan ikan Ciliwung. Sebenarnya kita mencari ikan asli Ciliwung. Ikan apa aja yang asli di Ciliwung dan ikan mana yang asli. Di itu ada benter, jeler, senggal, sama arelot. Dan tadi yang didapatin juga yang bukan ikan asli itu ikan nila. Kalau kita ngomong riset, kalau dalam waktu singkat kayak gini kan nggak mungkin kita lakukan dengan cara kita ngambil pakai tangan atau dengan cara mungkin jaring yang dalam keadaan sungai deras kayak gitu. Nah, kita tadi melakukan riset itu dengan cara menyetrum, tapi nggak nyetrum terus gitu ya, cuma ngambil sampel aja di tiap titik. Untuk riset untuk pengambilan sampel ikan sih cuma 2 titik di Tugu Selatan, yang kedua di Ciburial. Tur Sungai Ciliwung memang kita lakukan mulai tanggal 8 yang pertama tadi dan yang kedua besok. Nah, rencananya sih harapannya untuk kedepannya kita bukan hanya dari hulunya aja, pengennya sih dari hulu sampai hilir, tapi nggak mungkin kita lakukan tiap hari. Mungkin kita ya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin kita akan coba susur Ciliwung lagi.